aku Apple. Di video aku kali ini aku akan sharing-sharing drama Korea terbaru dan terupdate. Yang pertama berjudul True Beauty yang tayang Desember 2020 ini. Nah, buat kalian semua yang penasaran drama Korea True Beauty ini gimana cara nontonnya tanpa perlu berlangganan dan gratis, aku akan kasih tahu kalian tips-tipsnya nanti di belakang video setelah aku tampilin teaser dari film drama Korea True Beauty ini. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Kenapa? Karena aku bakal bagiin sharing-sharing drama Korea terupdate dan gimana cara nonton drama Korea terupdate tanpa perlu berlangganan dan ini free. Of Angel karya Yong Yi. Sudah sejak lama para pembaca webtoon ini ingin komik ini diangkat ke layar televisi. Akhirnya keinginan pembaca dikabulkan oleh sutradara Kim Sang Yoo tahun ini. Drama ini mengangkat cerita tentang seorang gadis remaja yang kurang percaya diri, bercerita tentang seorang cewek bernama Lim Jo Kyung yang merasa kurang percaya diri akan penampilannya. Akhirnya Jo Kyung pun coba-coba belajar make up dari internet. Sejak itu, hidup Jo Kyung mulai berubah 180 derajat. Jo Kyung yang dulunya sangat rendah diri berubah menjadi selebgram yang kecantikan semakin manis dengan sentuhan drama romansa komedi antara Jo Kyung dan dua cowok ganteng, Lee Soo Ho dan Han Sae Joon. Si cantik Moon Ga Young jadi Im Jo Kyung. Karakter utama Im Jo Kyung diperankan oleh Moon Ga Young. Im Jo Kyung adalah cewek periang dan optimis yang kepercayaan dirinya meningkat ketika wajahnya dipoles riasan. Im Jo Kyung bahkan tak ingin biarkan orang lain melihat wajah aslinya. Duh, super minder banget ya. Terus ada Choi In Wo yang berperan sebagai Lee Soo Ho. Lee Soo Ho adalah cowok idaman para cewek-cewek yang visualnya kece badai, nilai akademisnya tinggi, dan jago basket. Tuh, kurang apa coba, sayangnya ia cenderung dingin terhadap... Nah, itu dia tadi teaser dari cuplikan-cuplikan dari True Beauty. Kalian penasaran kan pengen nonton drama Korea True Beauty ini? Aku akan kasih tahu kalian caranya gimana. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah kalian download aplikasi Telegram. Setelah kalian download aplikasi Telegram, kalian bisa klik link yang ada di description box aku, karena di situ ada link join grup di Telegram. Di grup aku tentang update film drama Korea terbaru dan terupdate lah pokoknya. Nah, nggak cuma di handphone doang, aplikasi Telegram ini bisa kalian download di laptop juga. Jadi buat kalian semua kalau laptop HP itu kurang layarnya kurang besar, kalian bisa nonton tuh di laptop pakai aplikasi Telegram. Nanti kalian download aplikasi Telegramnya di Google. Setelah kalian bergabung di aplikasi Telegram grup aku tentang update film drama Korea terbaru, nah kalian di situ bisa cari nih drama Korea apa aja yang kalian pengen tonton. Salah satunya ini berjudul True Beauty yang lagi aku bahas nih. Nah, kalau kalian masih bingung juga gimana caranya nonton, mungkin kalian udah download aplikasi Telegram dan kalian masih bingung gimana cara nonton, aku akan kasih gimana caranya di tutorialnya. Di description box aku akan cantumin link video YouTube aku sebelumnya yang membahas bagaimana cara nonton drama Korea di Telegram. Jadi gampang banget sih sebenarnya, kalian tinggal ikutin grup aku yang ada di Telegram, terus kalian pencet tuh, kalian scroll yang di atas, terus nanti kalian bisa lihat tuh drama Koreanya apa aja. Terus nanti ada link untuk masuk ke grup-grup baru. Nanti di grup baru itu kalian bisa join ikut lagi drama Korea yang pengen kalian tonton. Gitu aja sih, sesimpel itu dan segampang itu gitu bang. Dan tanpa perlu berlangganan, tanpa perlu berbayar, kalian bisa nonton drama Korea terbaru dan terupdate di Telegram. Nah, semoga video aku ini bermanfaat, berfaedah. Sebelum itu, jangan lupa untuk di-subscribe dan pencet tombol loncengnya. Kenapa? Karena aku bakal bagiin sharing-sharing dan update-update video-video lainnya drama Korea terupdate buat kalian semua. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan pencet tombol loncengnya untuk tahu drama Korea terupdate lainnya. Jadi, bye. Bye-bye, see you next video.